Diambil dari SNMPTN 2008. Pada percobaan melempar dua buah dadu, jadi dadunya ada dua, dua buah dadu, nanti dadu merah dan dadu biru gitu ya. Sekaligus peluang munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6. Tidak lebih dari 6 ini berarti satu boleh enggak? Satu ini tidak lebih dari 6 boleh. Dua boleh, tiga boleh, tidak lebih 6. Apakah 6 lebih dari 6? 6, 6 itu tidak lebih dari 6 ya. Jadi lebih kecil dari 6 atau sama dengan 6 ya. Tidak lebih dari 6 boleh diartikan lebih kecil, kecil atau sama dengan 6. 6. Jadi nilai itu lebih kecil atau sama dengan 6 dia ditulis seperti ini lebih enak. Nah, ini ada dua dadu. Misalnya dadu pertama. Dadu pertama ini alternatif angkanya kan 1 ya. Ada kita kasih kotak-kotaknya sekalian ya di sini. Ya, ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Jadi ini adalah dadu yang pertama. Jadi ada 6 kemungkinan muncul. Ya. Terus dadu yang kedua kita pakai warna biru. Dadu 2 ya, mungkin aja 1 2 3 4 5 6. Oke. Dadu kedua juga kemungkinan ada 6. Nah, jumlahnya, jumlah kedua dadu ini tidak boleh sama dengan 6. Ya, tidak boleh sama dengan 6. Di sini ada jumlahnya adalah 2. Ya, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 1 tambah 3 ya, dan seterusnya ya. Jadi kita centang saja. Di sini masuk, masuk, masuk 1 tambah 3 kan 4. 1 tambah 4 ini kan 5, 1 tambah 5 6. Ya. Di sini masuk, 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 masuk. Nah, di sinilah ya. 4 tambah 2 6 masih masuk, 3 tambah 3 6. 4 tambah 2, 6. Nah, di sini. Kalau kita hitung ada berapa banyak ini? Ya, ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inilah disebut dengan NA. Adalah 15 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, NS-nya, yang disebut NS itu semua kotak. Tentu saja 6 kali 6, 36. Nah, yang disebut dengan peluang ya adalah NA per NS. Ya, NA-nya adalah 15, NS-nya adalah 36. Ini sama-sama dibagi 3. Ini 5 dibagi 3 adalah 12. Jadi jawabannya adalah yang C.